Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasu Gijabar Apa kabar? Senang sekali kami dari Humas DPR Provinsi Jawa Barat kembali hadir dalam Detox atau Dewan Berbicara. Bersama saya para Pumtas Pemirsa, ini kita akan berbicara mengenai terkait dengan perekonomian di Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui bersama, awal tahun 2020, kita semua di Indonesia ini dihati juga oleh pandemi COVID-19 dan di awal tahun 2000 Uh, Juli, tepatnya 2021, pemerintah pusat memperlakukan PPKM Darurat. Tentu saja ini mempengaruhi semua sektor di mana-mana, uh, termasuk juga pertumbuhan ekonomi. Setelah 4 triwulan terakhir, ekonomi di Jawa Barat pemirsa ini terkontraksi karena dampak pandemi COVID-19 dan akhirnya pada tahun triwulan kedua, tahun 2021, ini perbaikan ekonomi pun sudah mulai terlihat. Ekonomi Jawa Barat pada triwulan ini secara year on year tumbuh, melejit 6,13 persen. Sedangkan secara kumulatif ini hingga triwulan kedua tahun 2021 tumbuh sebesar 2,54 persen. Pertumbuhan ini merupakan bagian dari buah penanganan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi baik pada level uh, nasional maupun Jawa Barat yang dilakukan oleh pemerintah termasuk kemampuan masyarakat dalam dunia usaha dalam berinovasi untuk tetap survive di tengah pandemi kali ini. Lalu bagaimanakah menjaga optimisme pemulihan ekonomi di Jawa Barat pada tahun 2022 mendatang? Pemirsa sudah hadir dalam kesempatan kali ini narasumber saya. Beliau adalah Sekretaris Komisi 2 DPD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDIP, Bapak Yunandar Eka Perwira. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua wargi Jawa Barat, semoga kita sehat selalu dan menjaga Amin. protokol Pencegahan COVID ya kita berada di tempat terbuka dan harapannya juga ini bisa mengurangi atau mencegah dampak penularan. Oh, okay. Terima kasih. Ya, terima kasih bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami di Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Seperti yang sudah saya katakan bapak ini kita merupakan temanya pada kali ini adalah menjaga optimisme pemulihan ekonomi di Jawa Barat pada tahun 2022 mendatang. Namun kalau misalnya sebelum kita berbincang pak dari tahun dua awal. 2020 kita terkena pandemi covid-19 ini tentu saja membawa dampak tersendiri ya pak pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk juga di Jawa Barat ini terkena dampak yang cukup signifikan. Bapak melihat saat ini seperti apakah uh, perekonomian uh, di Indonesia dan juga uh, di Jawa Barat pak? Ya alhamdulillah kalau kita lihat ya uh, kalau kondisi di Jawa Barat pada khususnya saya melihat bahwa ada sudah muncul optimisme jadi masyarakat itu sudah mungkin Uh, bosan juga di rumah mm -hmm, <laughs> begitu ya benar. termasuk saya gitu sudah mulai ingin uh, banyak keliling ke pasar-pasar dan ke tempat-tempat UMKM begitu dan ini saya lihat sudah mulai uh, muncul lagi optimisme untuk kembali memulai usaha misalnya kembali untuk beraktivitas secara normal kembali lagi untuk melihat bahwa ke depan ini sebenarnya kita menuju ke arah yang benar kondisi yang normal. Uh, salah satu indikator yang menurut saya paling bagus kita jadikan ukuran, uh, termasuk untuk Indonesia, ya. adalah bagaimana uh, ketika pertumbuhan ekonomi sudah mulai positif. Uh -huh. Kita sama-sama tahu uh, tahun lalu itu Indonesia dan Jawa Barat juga uh, secara satu tahun itu negatif ya. Pertumbuhan ekonomi. Artinya kontraksi itu uh, di mana lebih banyak angka-angka uh, ekonomi yang berkurang di beberapa sektor dan bahkan tidak bisa menunjukkan uh, adanya aktivitas, nah itu yang paling sebenarnya paling merugikan masyarakat Ketika bisa beraktivitas karena tadi salah satunya adalah upaya untuk mencegah penyebaran yang terlalu besar. Uh -huh. Nah tahun uh, tribulan kedua ini kita melihat sudah di Indonesia sudah di atas tujuh persen, Jawa Barat sendiri sudah uh, sampai 6,13% itu suatu angka yang sebenarnya uh, bagus sekali kalau dilihat dari ekonomi. Dan tentu saja saya lebih gembira ketika mulai berkeliling, pasar-pasar juga sudah mulai uh, tidak mendekati normal walaupun belum seperti 2019 ya. Nah, dari dari angka itulah kita harusnya semakin uh, mencoba melihat aspek yang satunya yang lebih penting, apa itu yaitu aspek kesehatannya. Nah, hari-hari ini memang uh, bagus sekali ketika angka COVID ini sudah menurun, bor kemudian menurun, nah dan yang yang penting lagi adalah vaksinasi. Uh -huh. nah, saya sudah dua kali divaksin, dan harapan saya warga Jawa Barat juga uh, semua sama-sama kita melakukan vaksinasi. Jadi ke depan vaksinasi ini nanti akan mengunci atau menjamin bahwa perekonomian kemudian tetap uh, berjalan positif. Karena dengan angka vaksinasi memang betul setelah divaksin tidak ada jaminan tidak terkena ya virus itu. Tapi ada dari data-data menunjukkan bahwa semakin menurun tingkat misalnya keparahan, tingkat ya. kematian mm -hmm, gitu. Dan benar. itu akan memberikan optimisme kalau kita semua untuk mulai membuka, melakukan aktivitas yang normal. Nah aspek-aspek okay. inilah yang kemudian menurut saya jadi ukuran kita bersama. Jadi kalau 2022 kita mau melangkah lebih jauh tadi persyaratannya adalah bagaimana vaksinasi sudah dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat begitu ya target Indonesia itu sampai 208 juta uh, orang uhum. karena memang ada beberapa yang tidak bisa divaksin misalnya untuk anak-anak sampai hari ini sampai balita belum bisa ya belum okay. ada vaksinnya Selan -selan. walaupun ya kita berdoa semoga itu sudah ada kemajuan teknologinya hmm. nah di Jawa Barat selain itu juga adalah bagaimana kemudian pusat-pusat uh, industri pusat-pusat perdagangan itu sudah mulai uh, bergerak lagi karena kalau kita sama-sama tahu di Jawa Barat Pembangunan ekonominya itu terutama di sektor industri manufaktur. Yang kedua sektor perdagangan yang kalau di total-total itu mencapai 60 persen begitu uh -huh. Uh -huh. dari ekonomi Jawa Barat. Nah inilah yang kemudian harus kita dorong duluan supaya yang lain ikut bergerak. Nah dan kita juga punya satu keunggulan luar biasa saya lihat adalah sektor pertanian. Sektor pertanian ini luar biasa petani-petani kita itu daya juangnya tinggi dan saya lihat dari tahun kemarin yang tahun kemarin di mana 2020 itu semua ekonomi itu negatif ke bawah hmm. itu tetap naik, okay. tetap stabil bahkan tetap berkontribusi untuk menjaga ketahanan pangan kita. Oke. Okay, gitu. Tapi mungkin Pak, Kalau misalnya Mbak, 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 melihat memang tren kesehatan memang ada apa? positif ya Pak. naik terus. Ya, Tapi kalau misalnya kita positive, lihat dari betul. tahun 2020, dampak ke masyarakat dalam perekonomian kan belum, belum terlalu apa kita beli, belum lihat uh, apa ya Pak ya. Uh, Po, po, positif itu belum terlalu kita kerasakan kalau misalnya Bapak melihat ke lapangan. Nah, ini seperti apa sih Bapak melihat kalau tahun 2020 apa saja sebenarnya memang e, membuat guncangan ekonomi apa cukup terasa. Ya, jadi yang pertama menyebabkan ekonomi itu berdampak pada perekonomian Jawa Barat terutama adalah pasar internasional. Uh -huh. Karena ketika terjadi lockdown di negara-negara seperti Cina, Amerika, Eropa, itu kan e, tujuan ekspor kita. Nah, yang terdampak duluan tadi, industri dan perdagangan kita, okay. terutama perdagangan luar negeri, tapi kemudian juga itu mulai terdampak kepada UMKM, karena UMKM inilah yang e, kemudian merasakan langsung ketika PPKM diberlakukan, aktivitas masyarakat, mobilitas itu dikurangi. Mm -hmm. Nah, sehingga akhirnya tidak ada transaksi. Walaupun sesungguhnya uh, peluang untuk bertransaksi tetap terbuka, terutama lewat media digital. Mm -hmm. Nah, pertumbuhannya mm -hmm. sangat cepat. Dan saya lihat uh, kemarin dari data Bank Indonesia, pada saat 2020 ke 2021 pertumbuhan ekonomi digital tuh meningkat pesat sekali. Benar. Ket terutama ketika UMKM akhirnya merasa perlu sekarang masuk sebagai pelaku ekonomi digital. Okay. Saat ini mungkin hampir di masih kurang dari 30%. Mm -hmm. Ba, tapi sudah lebih dari 20% pelaku ekonomi digital UMKM di Jawa Barat begitu. Okay. Itu salah satu yang tertinggi di Indonesia. Oke, okay, tapi kalau Wixella, Pak bilang tadi, perindustrian ini memang uh, terdampak terhadap apa negara-negara yang memang terkena lockdown ya, Pak ya. Apakah emang uh, pangsa pasar kita uh, untuk perindustrian memang ke sana, keluar semua sehingga tidak terlalu apa uh, pemenuhannya untuk di dalam sendiri memang tidak bisa atau seperti apa, Pak? Ya, setiap tahun data-data ekspor Indonesia menunjukkan bahwa ekspor terbesar itu pasti dari Jawa Barat, terutama untuk manufaktur. Nah, ini Manufaktur ini ada unggulan uh, ekspor Jawa Barat dari mulai dari uh, kendaraan bermotor, kemudian elektronik, uh -huh. kemudian juga yang berkaitan dengan uh, industri kimia dan sebagainya. Itu uh, alat alas kaki dan sepatu dan sebagainya. Itu, yeah. itu kekuatan Jawa Barat. Nah, uh, inilah yang kemudian tadi mendorong industri-industri uh, kita tidak bisa beroperasi secara normal dan akhirnya banyak dampaknya yang langsung ke masyarakat adalah pengangguran. Okay. Banyak sampai tahun 2020 akhir itu saya lihat uh -huh. dari tadinya angka kita itu berada di angka 8 naik menjadi lebih dari 10 tingkat pengangguran terbukanya. Dan itu yang kemudian. Untuk tahun 2020? tahun 2020. Nah, membaik lagi 2021 ini menjadi sekitar 8 persen. Jadi sudah mulai se balik. Sebelum ada PPKM darurat ya Pak ya? Ya, uh, pada tahun lalu. Okay. Jadi ta satu tahun itu kita hitung itu lebih dari 10% Dan itu yang tertinggi Se-Indonesia Dan itu menurut saya Bahkan ada beberapa kabupaten Di Jawa Barat Mencapai 14% Bayangkan Kalau di negara maju Kalau sudah pengangguran Dua digit ya Ya pasti Chaos itu Alhamdulillahnya Jawa Barat ini Ya mungkin Orangnya ramah, penyabar, Penarima begitu ya. ya. Jadi Penarima kita masih adaan. bisa <laughs> berproses. Apalagi sekarang uh, ya dunia digital mungkin hmm. juga bisa mengalihkan sementara. Bahkan ada yang banyak beralih. Saya lihat hmm. salah satunya adalah menjadi pelaku ekonomi digital. Hmm. Banyak yang mulai jualan menggunakan sosial media, menggunakan marketplace. Dan itulah sebenarnya kekuatan kita ke depan. Hmm. Nah ini kekuatan rakyat Jawa Barat di UMKM ini sebenarnya ada dua. Yang pertama okay. adalah uh, ekonomi kreatif. Ya ini. Yang sebenarnya dari dulu juga selalu stabil, kemudian bahkan angka rata-rata pertumbuhannya di, di atas rangka-rangka pertumbuhan sektor yang lain. Yang kedua adalah ekonomi digital. Nah, ini akan saling mendukung satu sama lain, sehingga ke depan nanti, menurut saya, seharusnya pemerintah orientasinya adalah ke sana. Bagaimana mendorong ekonomi digital dengan kekuatan ekonomi kreatif kita? Begitu. Oh, okay. Kalau selama ini, kalau kita bicara industri manufaktur, bicara sektor perdagangan, itu... Terlepas dari uh, visi seperti itu. Karena kebanyakan industri manufaktur itu berasal dari investasi luar. Okay. Dari luar negeri. Jadi ya. bukan didrive oleh pemerintah daerah misalnya. Okay. Demikian juga perdagangan. Kita bisa lihat ya perdagangannya lebih banyak uh, tergantung kepada barang-barang impor. Uh -huh. Kita sama-sama ya, tahu bahkan untuk fashion, uh, home supply begitu ya. Bahkan juga untuk beberapa produk uh, uh, makanan begitu sudah dari impor. Uh -huh. Nah ini yang harusnya kemudian dilihat sebagai... Peluang ataupun uh, tantangan ke depan, menurut saya, jadi pemerintah harus mulai fokus. Bagaimana UMKM itu bisa bersaing dengan kekuatan yang kita miliki? Nah, oh, menurut okay. saya, ke depan kekuatannya itu dua itu tadi. Bagaimana ekonomi, ekonomi digital, digital itu kreatif. kita dorong terus dengan bermodalkan uh, industri kreatif kita. Oke, okay. industri kreatif terbaik di Indonesia. Ya, berarti untuk saat ini memang apa belum ada kefokusan dari pemerintah untuk benar-benar bisa mendorong dua sektor itu, Pak. Karena memang kalau misalnya ini, apakah sektor lain tidak bisa untuk mendukung bagaimana apa industri kreatif dan juga apa industri digital itu bisa uh, apa perekonomian uh, digital itu bisa uh, lebih maju lagi, Pak? Ya, tentu saja yang lain akan saling mendukung, nah, uh -huh. tetapi harus ada yang paling depan, maksud saya. Okay. Jadi arah 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 pembangunan ekonomi itu harus jelas. Tidak uh -huh. bisa misalnya anggaran pemerintah itu dibagi rata ke setiap sektor itu tidak akan menghasilkan sebuah kekuatan uhum, begitu uhum. tapi kalau kita fokus bahwa ujung tombak kita adalah ekonomi digital dengan berandaskan industri kreatif uhum, uhum. maka nanti sektor-sektor lain -sektor akan mendukung misalnya sektor pertanian dia akan menjadi penyuplai bahan baku begitu kemudian uh, sektor industri dia mungkin bisa juga bahan setengah jadi atau juga uh, yang sifatnya lebih ke Ekspor begitu ya, jadi tidak 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 bergerak ke dalam, tapi industri kreatif yang ke ekspor misalnya seperti fashion fashion kita kan alas kaki itu kan sudah luar biasa di luar negeri banyak yang uh, diekspor ke negara-negara besar walaupun mereknya bukan merek kita begitu. Ya. Nah kalau bicara industri kreatif UMKM ini justru kita harus bagaimana berpikir bagaimana melindungi merek-merek kita, brandingnya ya, branding uh -huh. harus branding lokal begitu. Jadi kalaupun sepatu ya harus pakai sepatu lokal mereknya yang kita dorong oleh pemerintah. Jadi bukan, bukan pabriknya yang kemudian punya merek dari luar begitu. Oke. Okay. Tapi kan ini memang cukup ironis pak. Kalau bisa bapak melihat sendiri, memang apa yang memang dilakukan oleh UMKM kita kan memang seakan uh, ini berjalan sendiri ya pak ya. Walaupun pemerintah memang terkesan kata uh, ada, ada bantuan, blablabla segala macam. Tapi pas uh, di saat pandemi ini buktinya banyak sekali UMKM memang gulung tikarnya seperti apa. Ya, itu yang paling terdampak sebenarnya UMKM. Karena sekarang ketidaksiapan UMKM kita menghadapi e, goncangan pasar ya yang sifatnya offline. Kalau misalnya kita sudah siap dari dulu sebagai UMKM yang e, go online, saya kira tidak terlalu terdampak seperti sekarang. Yang kedua juga kalau kita data ke belakang itu UMKM kita ya, itu ada 98,5 persen di Jawa Barat itu UMKM. Termasuk tinggi tinggikah? Bukan uh, tinggi bukan. lagi, udah paling tinggi begitu ya, paling, paling, paling besar. Nah masalahnya adalah UMKM kita kalau dia usaha mikro itu bertahun-tahun mikro terus begitu, mm. jadi nggak pernah naik jadi usaha kecil, ya, ya, usaha ya. kecil, kecil terus tidak naik jadi usaha menengah. Uh. Nah seharusnya kan usaha itu setiap tahun ada perkembangan. Uh -huh, uh -huh. Nah inilah yang menurut saya harusnya pemerintah hadir di sana. Uh -huh. Kenapa kemudian mereka itu mikro terus? Karena masalah knowledge. Uh -huh. Nah knowledge ini sebenarnya tadi salah satu solusinya adalah ketika industri kreatif hadir di sana untuk memberikan nilai tambah. Yang biasa misalnya jualan keripik pakai plastik bening begitu ya jualan ke pasar. Nah bagaimana nilai tambahnya misalnya keripiknya uh, menggunakan kemasan yang lebih menarik begitu. Anda tentu saja persyaratannya ya. harus ada sertifikasi halal di sana, PIRT ya. dan sebagainya. Nah, itu peran pemerintah di sana harusnya. Jadi untuk menaikkan uh, UMKM kita, menurut saya kuncinya salah satunya adalah memberikan uh, aspek industri kreatif di sana. Oke, ini sudah hampir. Uh, pertengahan, berarti ya pak, untuk tahun 2021. Baik, apa negara-negara lain akhirnya sudah mulai apa beradaptasi dengan pandemi ini. Nah, ini uh, tentu saja banyak uh, yang sudah mulai membuka peluang usahanya. Nah, ini rencana Jawa Barat untuk kembali uh, apa ya pak, membuka peluang ekspor impor ini ke China seperti eh, seperti Cina ini seperti apa? Ya, kalau ekspor kita pasti memang uh, Jawa Barat khususnya ya. Kalau Indonesia Betul, itu ke, kita punya ekspor terbesar ke Amerika, Cina, begitu ya. Sementara Jawa Barat mungkin lebih ke uh, Amerika, ke Jepang, begitu. Mm -hmm. Jadi, Cina bukan salah satu uh, tujuan utama. Karena ekspor Indonesia ke Cina itu nomor satu terbesar adalah untuk uh, batu bara, kemudian uh, sawit, okay. kemudian juga uh, apa bahan-bahan uh, kimia, begitu ya. Yang sebenarnya di Jawa Barat, pertambangan seperti itu atau perkebunan seperti itu tidak ada begitu. Okay, nice. Jadi kita lebih banyak ekspor kita itu tadi yang berkaitan dengan hasil industri manufaktur, mm -hmm. e, terutama e, kalau ke Cina saya lihat dari Jawa Barat ini sudah ada beberapa yang e, terkait dengan e, industri berkaitan dengan kulit begitu ya, kemudian dengan alas kaki tadi yang memang kekuatannya ada di Jawa Barat begitu. Walaupun merek-mereknya internasional begitu, oh. walaupun pabriknya di sini. Nah, uh -huh. ini yang harus kita dorong ke depannya uh -huh. adalah lebih ke industri kreatif yang kita ekspor uh -huh. supaya betul-betul pelakunya adalah UMKM. Ada beberapa yang sudah tembus, misalnya apa? rotan dari Cirebon. Uh -huh. Nah, itu sudah masuk ke dalam ke pasar Cina. Memang walaupun juga persaingannya juga berdarah-darah begitu karena Cina tuh <laughs> sangat cepat sekali mereka beradaptasi dengan produk Misalnya, ada produk baru dari kita, itu langsung ditiru dan dibuat di sana. Oke, itu ya, Pak. Nah, tapi ini langsung ya, langsung ada, bahkan lebih bagus mungkin ya, dengan harga yang lebih murah. Nah, itu ini kan beberapa tantangan tersendiri, ya Pak. Ya, Nah, nanti kita melihat bagaimana persaingan, ya Pak, ya, antara mungkin kita, industri perdagangan kita dengan Cina, tapi nanti kita harus jeda pariwara terlebih dahulu, Pak. Jadi, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam detox dewan, berbicara. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Detox atau Dewan Berbicara. Terakhir kita berbincang mengenai bagaimana apakah peluang uh, industri kita ya, Pak ya, khususnya di Jawa Barat ini bisa uh, mengekspor ke Cina tentu saja. Apakah Cina ini merupakan mangsa pasar kita yang cukup uh, uh, bagus pak, atau dibandingkan dengan negara-negara yang lain terus seperti apa? Ya kalau kita bicara ekspor tentu saja uh, kalau secara Indonesia ya ya tentu saja Cina adalah salah satu tujuan utama ekspor kita. Tapi hmm. tadi Cina lebih berorientasi untuk memperoleh. Uh, dari kita, itu dari sektor pertambangan, perkebunan, begitu okay. ya. Karena mereka sendiri mengembangkan industri di sana, uh -huh, dan uh -huh. industri Cina sekarang pertumbuhannya sangat cepat sekali. Benar. Bahkan semua pabrik-pabrik besar, merek-merek besar sekarang ya, lokasi pabriknya China? ada di Cina, begitu. Uh -huh, uh -huh. Jadi, kalau kita mau menembus pasar Cina, ya saya kira akan sangat sulit sekali persaingannya. Okay. Kalau kita berbicara produk Jawa Barat yang selama ini juga terkait dengan industri, uh -huh. jadi harus sesuatu yang lain, gitu, yang memang uh, disrupt bisa jadi tidak bisa tidur atau bisa jadi memang mereka membutuhkan dalam jumlah skala besar dan belum bisa dipenuhi. Misalnya apa? Kemarin ada kasus misalnya antara uh, Cina dengan Taiwan itu soal ekspor nanas. Ini suatu hal yang sederhana, ekspor nanas, nanas. Okay. Karena ada uh, gesekan secara politik mm -hmm. antara Cina dan Taiwan sehingga biasanya Cina impor nanas dari Taiwan jadi terhenti. Oke. Okay. Nah, Jawa Barat itu punya nanas per tahun itu 250 ribu ton produksinya. Bayangkan. Jadi sangat-sangat besar lah. Uh, jadi kalaupun kita mau ekspor ke sana, sebenarnya ya kita bisa memenuhi dari segi jumlah. Masalahnya adalah persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Jadi walaupun pasarnya terbuka, yang bisa diterima nanas dari luar itu oleh Cina ada ada persyaratan tidak boleh pernah diganggu oleh jenis samar tertentu, begitu misalnya. Kemudian uh, ada standarisasi dan sebagainya. Nah itu yang Bagaimana menjadi dan kesulitan yang di itu? Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Okay. Jadi kita Sektor pertanian kita itu belum punya standar yang memenuhi standar ekspor. Kebanyakan Oke. ada beberapa yang sudah memenuhi standar ekspor, tapi untuk nanas ke Cina belum bisa begitu. Akhirnya, dari pengganti Taiwan itu mereka ambil dari Filipina. Nah, kalau saya melihat, loh, apa bedanya kita dengan Filipina? Bukan negara maju, begitu ya. Benar. Pertanian juga mungkin tidak maju-maju amat, <laughs> tapi justru kita kalah. Langkah hanya untuk mengekspor nenas saja, kita sudah tidak bisa. Nah, di situ harusnya peranan pemerintah hadir. Jadi, yang penting menurut saya, yang pertama itu adalah bagaimana market intelijen itu jalan. Jadi, bagaimana pemerintah itu mengambil alih fungsi market intelijen sehingga tahu kondisi pasar Cina itu seperti apa. Oke, nah, itu yang bagaimana kebutuhan pasar itu ya, sampai hari ini belum pernah ada. E, aktivitas seperti itu dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat, saya yakin ada karena kita punya perwakilan dagang di sana. Uh -huh. Cuman itu kan skupnya se-Indonesia. Si uh -huh. Jadi, bicaranya yang penting produk Indonesia, bukan produk Jawa Barat. Nah, sudah saatnya menurut saya pemerintah Jawa Barat itu hadir. Bagaimana memantau e, pasar itu secara day-to-day? -day kalau bisa, okay. bahkan tidak hanya untuk Cina, disuruh dunia. Okay. Jadi, kita lihat potensi Indonesia, misalnya sekarang di Jawa Barat punya nenas tadi ya, kemudian punya porang. Porang ini tuh sedang booming nah kita harus tahu ini porang ini bagusnya dijual kemana yang bisa nerima porang kita kemudian bagusnya apakah mentah setengah e, jadi atau sudah diolah hmm. begitu itu tugas pemerintah hadir di sana untuk kemudian juga kita punya kopi hmm. nah Benar. kopi ini kan e, satu yang, hal yang luar biasa nah kopi ekspor kopi kita ke Cina itu itu sudah terjadi hmm. tapi bukan dari Jawa Barat dan itu menurut saya ya sangat disayangkan sekali harusnya pemerintah Jawa Barat melihat sendiri ke sana kopi kebutuhan kopi mereka seperti apa bagaimana standar kopi kita bisa menyaingi standar Cina. Walaupun kopi Indonesia sudah kopi Jawa Barat khususnya sudah terkenal di Amerika, di Eropa, gitu bahkan di Jepang. Okay. Yang terakhir misalnya juga produk lobster. Cina itu salah satu uh, konsumsi konsumen lobster ya, konsumsi. terbesar di dunia. Kita punya lobsternya di Jawa Barat, terutama di daerah pesisir selatan. Tapi belum pernah ada yang langsung diekspor ke Cina. Kita justru hanya menjual benihnya ke Vietnam, Vietnam yang ekspor ke Cina begitu kan? nah ini ini harus dipahami jadi hmm. tadi kuncinya adalah di market intelijen hmm. yang harus di, uh, dilakukan oleh pemerintah karena tidak mungkin UMKM melakukan itu tidak mungkin petani kita melakukan itu gitu oh, okay. bahkan tidak mungkin pengusaha-pengusaha kita yang tidak paham kondisi luar negeri melakukan itu nah yang kedua tadi bagaimana memfasilitasi persyaratannya sederhana tadi soal nanas tadi bagaimana nanas uh, Jawa Barat ini bisa nembus ke Cina ya pemerintah harus hadir di sana memberi, memberikan uh, guideline Benar. Harusnya bagaimana sih Cara menanam nanasnya, begitu dan sebagainya, sehingga hmm. akhirnya bisa tembus. Jadi, kita tidak orientasinya sekarang, tidak harus tidak boleh lagi hanya sekedar ke produksi, tapi harus market-oriented. Okay. gitu. Nah, ini yang harus ditangani oleh pemerintah pada kondisi sekarang. Berarti, mulai dari hulunya memang harus dibenahi terlebih dahulu, ya, Pak? dari hulu dan sampai ke hilir. Artinya, uh, tadi kalau hilirnya kan negara tujuannya, ya, ya, nah, ya. bahkan menurut saya tidak hanya negara luar, ya, wilayah-wilayah uh, lain di Indonesia juga harusnya kita paham. Kalau kita punya produk eh, sepatu Cibaduyut misalnya, uh -huh. itu secara tradisional eh, pasarnya itu ada di Kalimantan, bahkan di Sumatera. Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan itu pasar tradisional untuk sepatu Cibaduyut. Sampai hari ini masih ada orang di sana yang mencari. Uh -huh. Tetapi tidak berkembang begitu. Ya. Nah, harusnya kan pemerintah hadir. Ini dilihat. Di apa nih masalah di kendala di lapangan? Kendalanya apa? Apakah masalah eh, tren begitu ya atau ya. masalah eh, packaging? Packaging, masalah harga Model, begitu desain, ya. dan sebagainya. Uh -huh. Dan kalau bisa, ya tidak hanya tiga provinsi itu, tapi juga melebarkan begitu, Masih yang lain, bagaimana cara menembus provinsi-provinsi yang lain? Itu, dan itulah harus hadirnya pemerintah itu di sana pada okay. kondisi sekarang, mm -hmm. apalagi kondisi sekarang begitu. Yang kemudian juga mensyaratkan tadi, untuk beberapa pasar tertentu harus lewat digital, e, bisnis digital di negara-negara lain, termasuk Cina. Wah, itu sudah luar biasa. Bahkan, mereka bisnis digitalnya itu marketplace-nya sudah lintas negara nah itu yang kita miliki bagaimana kita mensiasati produk kita bisa masuk ke market digital Amerika yang lintas negara. Oke. Okay. Nah itu tantangan tersendiri. Tantangan ya, tersendiri, ya? begitu. Hmm. Itu yang harusnya sekali lagi pemerintah hadir di sana karena tidak mungkin menyerahkan itu ke UMKM. Oke, okay. berarti memang bu ya apa Jawa Barat mempunyai PR yang sangat banyak sekali untuk benar-benar bisa membantu pemulihan ekonomi. Namun kalau bisa bapak melihat sendiri program-program pemulihan uh, ekonomi yang ada di provinsi Jawa Barat apa pak yang uh, uh, bisa uh, apa uh, dijadikan data? Ya kalau Misalnya. untuk tahap sekarang ya di 2021 saya lihat belum ada yang signifikan. Karena kita konsentrasinya di pemulihan kesehatan. Jadi kita lebih banyak mengalokasikan anggaran itu bagaimana melakukan vaksinasi, bagaimana menyediakan peralatan untuk Penanggulangan COVID di rumah sakit, uh -huh. begitu ya. Uh -huh. Jadi konsentrasi ke sana ini kemudian uh, menyedot banyak uh, anggaran, menyedot uh -huh. banyak program, menyedot banyak sumber daya manusia, uh -huh. sehingga ke arah pemulihan ekonomi sebenarnya sangat minim. Walaupun juga tidak betul-betul tidak ada karena pemerintah pusat sangat banyak sekali menggelontorkan uh -huh. uh, masalah pemulihan ekonomi. Nah menurut saya apa yang bisa dilakukan, tentu saja kita bisa lewat misalnya hadir uh, lewat pembiayaan. Jadi kita punya bank daerah ya BJB ini harusnya hadir sebagai lembaga keuangan yang pada pada saat pandemik ini bisa menolong pembiayaan di UMKM iya. jadi khusus kreditnya kredit yang memang misalnya bunganya sangat rendah Benar. kemudian juga bisa kalau ada masalah misalnya bisa diasuransikan dengan mudah sehingga tidak harus merugikan dari pelaku usahanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah digitalisasi. Menurut saya sudah saatnya semua perangkat daerah di Jawa Barat itu fokus pada digitalisasi, terutama untuk para pelaku usaha tadi. Jadi yang di sektor pertanian bagaimana mendigitalisasi para petani? produk-produknya supaya bisa masuk ke marketplace begitu. Yang sektor perdagangan apalagi, yang di sektor UMKM apalagi begitu. Nah, itu itu semua menurut saya PR-nya pada saat pandemik ini. Karena itu satu-satunya market yang sekarang masih bisa normal bahkan tumbuhnya pesat sekali. Oke, gitu. untuk saat ini memang sudah seimbangan sih, Pak, e, untuk anggaran apa e, 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 untuk pemulihan apa ekonomi dan juga pandemi ini untuk anggaran di Jawa Barat? Ya, jadi karena pemerintah daerah itu beda ya dengan pemerintah pusat, pemerintah pusat itu kan anggarannya juga sangat besar, kemudian dia bisa berpengaruh kalau belanja uh, APBN itu bisa langsung berpengaruh kepada uh, produk domestik bruto begitu ya, secara nasional. Karena produk domestik bruto Indonesia itu sekitar 14.000, ribu, 15.000 ribu, sementara uh, APBN-nya sekitar 2.000. Okay. Jadi masih perbandingannya uh, dekat gitu ya. Uh -huh. Tapi kalau uh, Anggaran APBD Jawa Barat itu hanya sekitar 40 triliun. Bahkan tahun 2022 akan turun jadi 37 triliun. Wow. Dan okay. itu sangat jauh dibandingkan dengan produk domestik regional bruto Jawa Barat yang sekarang nilainya 2000 triliun. Jadi kalaupun kita spending 40 triliun ya mungkin hanya sekitar 0,5% begitu hmm. dampaknya terhadap perekonomian Jawa Barat. Jadi sangat tidak terasa hmm. sehingga pilihan dari program-programnya juga itu harus sangat-sangat berdaya atau berdampak multiplier efek paling besar. Nah, sebenarnya yang paling berdampak multiplier efek paling besar itu di ekonomi itu adalah pariwisata. Okay. Kenapa begitu? Kalau kita misalnya membangun uh, jalan, yeah. ya uang digelontorkan oleh APBD ke kontraktor, mm -hmm. maka kontraktor itu hanya misalnya memberi beberapa uh, apa, bahan baku begitu ya dari sektor pertambangan, misalnya pasir, mm -hmm. kemudian semen dari pabrik pegawainya mungkin uh, kerja di lapangan beli makan di warung setempat ya. jadi hanya segitu saja mm -hmm. tapi kalau para wisata misalnya ada wisatawan masuk ke satu wilayah dia mulai dari penggunaan pesawat kereta mobil lokal misalnya kemudian uh, hotel restoran hmm. begitu ya belum oleh-oleh gitu <laughs> Benar. kemudian uh, tour guide misalnya itu sangat-sangat uh, membuat multiplier efek itu sangat besar, jadi ya, ya, semua ya. orang bisa dapat bagian karena perputaran ekonomi dari pariwisata. Sayangnya okay. juga pariwisata sekarang paling terdampak Benar. begitu. Jadi kita harus punya pilihan yang lain. Apa yang kemudian dari belanja pemerintah itu bisa berdampak secara luas? Nah, salah satunya adalah sektor UMKM ini. Karena UMKM ini jumlahnya 4,6 juta uh, di Jawa Barat ini sangat besar, mm -hmm. dan mereka sebenarnya tidak butuh pasar yang terlalu besar, karena kebanyakan adalah mikro. Ya. Jadi yang harus didorong itu adalah bagaimana UMKM ini bisa memutarkan roda ekonominya. Nah, itu adalah kuncinya di pasar tadi. Uh -uh. Jadi kita harus menunjukkan ke UMKM. Sekarang pasarnya itu ada dua. Yang pertama itu pasar digital yang okay. sudah normal nih. Yang kedua ada pasar yang memang wilayah-wilayah di, di luar Jawa Barat yang pertumbuhan ekonominya masih bagus. Nah alhamdulillahnya di triwulan kedua ini se Indonesia semuanya positif untuk apa, -apa? Untuk uh, pertumbuhan ekonomi. Okay. Jadi tidak hanya Jawa Barat, mm -hmm. tidak. Jadi semua sudah positif. Jadi sebenarnya tinggal kita cari tahu saja misalnya untuk produk UMKM kita cocok dijual jual kemana, begitu. Jadi supaya pasarnya tidak hanya di Jawa Barat. Mm -hmm. Nah mm -hmm. itu tugas kembali lagi kepada pemerintah. Mm -hmm. Jadi menurut saya setiap dinas itu harus dikasih tugas. Misalnya untuk Dinas Perdagangan ya dia harus memasarkan produk UMKM perdagangan. Mm -hmm. Dinas Pertanian tugaskan memasarkan produk UMKM dari sektor pertanian okay. begitu. Jadi Seberapa itu akan mempengaruhi Pak hadirnya pemerintah dalam sektor UMKM apa untuk saat ini karena memang selain program-program mereka yang memang sudah banyak ter uh, anggarannya gitu kan. Ini kan juga terkesan memang uh, jalan di tempat nih Pak. Ya, kalau kita bicara secara keseluruhan pemerintah pusat saya kira besar sekali dampaknya karena di sana ada berbagai macam cara yang dilakukan selain mm -hmm. pengurangan pajak misalnya relaksasi kredit yeah. kemudian bantuan langsung permodalan dalam bentuk BPUM ya ada bantuan permodalan untuk usaha mikro itu mm -hmm. itu yang tahun lalu 2,4 juta sekarang tahun ini ada 1,2 juta dan itu jumlahnya jutaan UMKM okay. nah, termasuk di Jawa Barat lebih dari satu juta yang dapat bantuan itu jadi ada di sana eh, dampak langsung dari program pemerintah tapi kalau pemerintah daerah beda lagi ceritanya begitu Hari per hari ini sudah ada dari pemprov Jabar untuk memunculkan bantuan untuk UMKM, hmm. katanya ada 10.000 yang akan dibantu sebesar uh, mungkin hampir sampai satu juta. Uh -huh. Tapi realisasi sampai hari ini belum ada. Jadi realisasi ini yang kemudian kalaupun terjadi cuma 10.000. Tadi ada 4,6 juta. Okay. Nah, ini yang menurut saya ya kalau kita bicara pemerintah daerah hanya bicara anggarannya, dampaknya tidak akan besar. Jadi, tadi harus bicara, misalnya, ekosistem. Mm -hmm. Ekosistem itu apa? Misalnya kemudahan untuk mencari pinjaman, mm -hmm. kemudahan untuk menjual produk di pasar, Aha. kemudahan untuk membuat perizinan, mm -hmm. begitu. Nah, inilah harus diciptakan oleh pemerintah daerah. Oh. Jadi tidak bicara program, mm -hmm. tapi bicara ekosistemnya. Okay. Sehingga ketika orang berusaha, dia lebih efisien Benar. dan lebih bisa Benar. meningkatkan memperluas pasarnya. Oke, okay. ini bagaimana rencana-rencana pemerintah nantinya bisa untuk membantu juga bagaimana pemulihan ekonomi masyarakat Jawa Barat di tahun mendatang, Pak? Tapi kita harus cidata pariwara terlebih dahulu. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam Detox Dewan Berbicara. Ya, Anda masih bersama saya Farah Puntas dan juga Bapak Yunan dan Eka Perwira, pemirsa dari fraksi PDIP, Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Ditok, Dewan Berbicara. Kita tadi uh, uh, sampai di peran pemerintah ya Pak ya, untuk bagaimana bisa membangkitkan pemulihan ekonomi pada tahun 2020 mendatang. Saat ini kita sudah mulai memasuki akhir-akhir dari tahun 2021, tidak terasa Pak memang, yeah. tapi masih terkesan perekonomian Jawa Barat stuck, ya, bahkan e, banyak juga gitu masyarakat yang memang karena ppkm darurat ini cukup terdampak perekonomiannya. Nah ini seperti apa sih pak peran pemerintah di sini kan memang hadir ya seharusnya hadir gitu di tengah-tengah masyarakat untuk membantu bagaimana masyarakat bisa menggeliatkan kembali perekonomian mereka. Silahkan, ya jadi secara umum tadi saya sampaikan yang penting adalah ekosistemnya, uh -huh. bagaimana ketika orang masuk ke dunia usaha. Itu dia punya kemudahan. Kemudahan punya hal kepastian, kepastian misalnya izin, gitu ya, ya dimudahkan untuk tadi mengakses pembiayaan dan sebagainya. Benar, benar, itu yang penting, benar. prinsipnya di sana. Ya, ya. Nah, nanti pada akhirnya, kalau sudah mandiri, ya, mereka akan tidak perlu bantuan pemerintah lagi. Nah, tetapi pada kondisi sekarang, di mana mayoritas itu adalah usaha mikro, maka pemerintah harus betul-betul hadir. Nah, saya lihat ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya tadi bagaimana go digital. Hmm. Nah, bagaimana membuat UMKM Jawa Barat ini go digital. Sudah ada langkahnya dari pemerintah Jawa Barat melalui borongdong.id itu ya. Aha. Itu sesuatu yang menurut saya e, langkah yang e, baik di awal begitu. Tetapi kemudian ya kita tidak bisa berhenti di sana karena Harus ada lain Karena iya ya, masalahnya ya. di literasinya ternyata. Benar. Jadi masyarakat UMKM kita ini belum paham sebenarnya manfaat dan kemudian bahkan caranya mendaftarkan itu gak paham, gak ngerti. Juga. Jadi harus ada sebuah uh, edukasi yang besar-besaran melalui media sosial, misalnya melalui media masa, uh, ya, televisi, koran. Bagaimana masyarakat Jawa Barat UMKM terutama didorong untuk masuk go digital, okay. minimal ke borong ID uhum. begitu ya, dan juga disosiasikan ke masyarakat bahwa ini adalah marketplace untuk UMKM Jawa Barat. Okay. Jadi harus muncullah kepedulian gitu ya rasa gotong royong bahwa kita harus sama-sama saling bahu membahu selama pandemik ini. Oke berarti nah. hingga saat ini memang sosialisasinya pun belum sampai juga kepada masyarakat. Sangat sangat memang... menurut saya ya hmm. masih sangat kurang soal. Jadi itu yang punya pertama go digital hmm. ini. Oh. Ini yang harus menjadi program bahkan tidak hanya Uh, pemerintah provinsi beberapa dinas tapi semua dinas dan semua pemerintah kabupaten kota okay. begitu. Oke. Okay. Dan ini akan menjadi prasyarat nanti kita masuki era ekonomi digital. Mm. Bagaimana entrepreneur itu ya semua harus go digital mm. harus punya literasi digital. Mm. ya Kita belum bicara knowledge nya karena berbeda antara knowledge di offline dengan online. Nah itu tugas pemerintah lagi nanti ke depan. Tapi step pertama itu harus dilalui. Yang kedua tadi masalah pembiayaan. Okay. Nah pembiayaan ini adalah sesuatu hal yang menurut saya harusnya semudah mungkin. Uhum. Jadi kalau perlu ada namanya misalnya lembaga dana bergulir uhum. yang memang tidak mensyaratkan e, jaminan berupa aset misalnya. Nah, ini harus ada karena memang sifatnya juga untuk mikro ya. Saya kira tidak terlalu masalah bahkan menurut data Kementerian Keuangan untuk sektor pertanian itu NPL-nya, kredit macetnya sangat rendah. Jadi pada kondisi pandemi Covid ini sektor pertanian itu paling rendah kredit macetnya sehingga tidak usah ragu-ragu menurut saya pemerintah daerah itu untuk menggelontorkan dana berguli pada sektor pertanian begitu termasuk di dalamnya pasti ada UMKM sektor pertanian ya, yang ya, kemudian ya. menjual produk-produk pertanian. Uh -huh. Nah yang ketiga yang paling penting tadi bagaimana menjual produk ini. Jadi sekarang karena daya beli masyarakat menurun uh -huh. akibat pandemi COVID uh -huh. banyak uh, di PHK begitu ya, ya. Benar kemudian kan. banyak dipotong termasuk anggota dewan juga gajinya dipotong ternyata. Jadi <laughs> <laughs> harus ada upaya bagaimana memasarkan produk ini. Pertama minimal ke digital tadi. Oke. Yang kedua adalah keluar Jawa Barat begitu. Karena tidak 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 hanya di Jawa Barat orang-orang kelas menengah itu terutama ada di Jakarta. Ada di Surabaya, hmm. ada di Medan. Yang semuanya ini sebenarnya pada saat pandemi COVID relatif mereka pendapatannya atau ekonominya tidak terlalu terganggu. Karena kelas menengah ke atas ini kan Benar, masih ya. punya aset, masih punya tabungan, masih ya, punya ya. jaringan, masih, masih bisa aman, ya, ya? minjam ke bank, hmm. begitu ya, hmm. masih aman. Dan itu masih ada sekarang. Dan terutama mereka ada di uh, apa transaksinya ada di digital. Hmm. Jadi produk UMKM tadi harus dijualkan oleh pemerintah saat ini. Okay untuk masuk ke digital minimal kalau perlu bahkan dijual dibawa ke sana, dibawa ke Jakarta, dibawa ke Surabaya, dibawa ke Medan, dibawa ke Makassar, di mana kelas menengah masih bisa membeli produk kita. Okay. Jadi harus ada effort seperti itu begitu. Kalau tidak begitu ya tadi. Berarti Bapak memandangnya memang belum sa sampai saat ini pun apa e bantuan dari pemerintah bukan e belum sampai sana ya Pak ya? Belum Dalam ada kalau pemerintah daerah ya. Oh, iya. Daerah belum belum sampai sana. Oke. Okay. Jadi memang kita baru misalnya ya skala-skala kecil Misalnya, ada program petani milenial, bagaimana uh, menjadi petani, kemudian dicarikan off-takernya, hmm. tapi itu lokal, dan sifatnya hanya beberapa ya nggak nyampe ratusan orang lah. Sedikit sekali yang sudah tercapai sampai hari ini begitu. Kemudian ada juga UMKM juara masih bentuk pelatihan saja. Uh -huh. Jadi belum sampai bagaimana uh, menjamin bahwa produk mereka diserap oleh pasar begitu. Okay. Itu jadi, itu belum sampai sana. Begitu. Baru uh, mungkin permukaan mak. Jadi memang belum sampai ke benar-benar dalam. Sebenarnya kalau dibilang itu. permukaan ini 20 tahun yang lalu sudah dilakukan, tapi tidak berkembang gitu ah. sih programnya. Uh -huh. Harusnya kan tadi menurut saya ini paradigmanya salah. Paradigma itu tidak boleh program sesungguhnya, tapi harus penciptaan ekosistem tadi. Okay. Jadi kita menciptakan kemandirian, bukan menciptakan gimmick, kalau program itu gimmick. Yeah, Kenapa? Yeah. Karena ya hanya nilai juga kecil, uh -huh. kemudian sifatnya hanya untuk menunjukkan bahwa ini loh ada program dari PM Pro yang mungkin untuk meningkatkan popularitas misalnya. Yeah, yeah. Jadi akhirnya ya cuma sedikit yang dilibatkan, sebagian okay. besar 4,6 juta yang lain ya tidak tersentuh sama sekali pelaku UMKM ini, gitu. Oh, Oke. Okay kurangnya politikal mungkin ya pak. Oke lalu kalau bisa ada juga program pemerintah pak dari apa terkait dengan desa wisata ini seperti apa rencananya untuk benar-benar bisa membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi? Pak? Ya ini menarik sebenarnya uh, konsep desa wisata ini harus dipahami dulu ya oleh kita bersama uh -huh. karena ini uh, sedikit berbeda dengan uh, konsep desa dan berbeda dengan konsep wisata. Pertama uh, kenapa dipilih konsep desa wisata? Karena uh, konsep desa wisata itu, kalau pariwisata itu adalah tadi saya sudah sampaikan di awal, itu sebuah sektor ekonomi uhum. yang punya multiplier efek terbesar dibandingkan sektor yang lain. Yeah, yeah. Nah, ini ini yang yang penting harus dipahami. Kenapa harus dipilih? Desa? Yang kedua konsep desanya sebenarnya tidak betul-betul seperti batas administrasi desa yang sekarang. Uhum. Itu bisa jadi hanya sebagian wilayah desa. Bisa jadi lebih dari satu desa, bisa ada juga adanya di kota, bukan di desa. Okay. Jadi, misalnya kampung Cuma wisata, nah, Apa, cuman uh, jadi terminologi okay. menjadi desa wisata. Hmm. Nah, dan ini juga merupakan uh, upaya untuk pemberdayaan, gitu. Jadi, selain tadi, peningkatan ekonomi melalui pariwisata, tapi pemberdayaan masyarakatnya. Hmm. Karena, kenapa? Karena pariwisata itu mendorong terjadinya misalnya standarisasi, okay. sertifikasi, peningkatan kapasitas, pemahaman pasar, begitu ya. Kemudian juga kedisiplinan untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Ini 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 penting sekali dipahami. Jadi ketika kita mau mendorong konsep desa wisata, yang dipikirkan jangan sampai uh, ada objek wisata kemudian di Tiketin bukan, bukan begitu gitu. Bukan. Itu jauh sekali dari sana. <laughs> Oke. Okay. Jadi, jadi konsepnya seperti apa, Pak? Konsep itu harus dimulai dari pemberdayaan. Oke. Okay. Nah, tadi kan kita sudah tahu modalnya itu adalah pariwisata ini adalah sektor ekonomi yang bisa menggerakkan uh, perekonomian multilateral paling besar. Ya, yeah, ya. Yeah, nah, yeah. tapi tanpa didukung oleh pemberdayaan masyarakatnya sendiri, akhirnya masyarakat desa hanya akan jadi penonton. Mm -hmm. gitu Jadi harusnya dimulai dari uh, misalnya dicari. Kalau meniru upayanya Pak Abdullah Azwar Anas dari Bupati Banyuwangi. Itu yang dicari pertama kali adalah kepala desa yang punya keinginan untuk maju. Yang masih muda, punya kapasitas cukup, Inovatif. kemudian untuk punya keinginan untuk maju. Uh -huh. Uh -huh. Jadi harus dari sana dulu ternyata yeah. mulainya. Yeah. Nah, kemudian didoronglah oleh pemerintah daerah untuk bagaimana desa ini bergerak ke arah desa wisata. Yeah. Dari fasilitasi tadi. Jadi tetap kunci tetap sama ekosistem. Misalnya uh -huh. apa yang dibutuhkan di era pariwisata sekarang? Tentu saja yang dibutuhkan ternyata adalah digitalisasi. Jadi, bagaimana caranya desa ini bisa mengakses internet? Begitu, ya. itu akan jadi nanti ya? proses bisnis yang lebih efisien karena promosinya jadi murah. Begitu, kan? Kemudian, semua masalah Dan bisa fasilitas semua di sana yang, bisa digunakan oleh wisatawan. Ya, iya, ya, karena persyaratan wisatawan sekarang itu harus ada akses internet di mana-mana. Ya. Sekarang, mau wisata ke desa, ke kota, semua harus ada akses internet. Jadi, itu persyaratan utama sekarang. Kalau hmm. secara teori, kan, biasanya aksesibilitas, amenitas, atraksi. Dan ancillary ya ada empat. Tapi sekarang justru yang nomor satu harusnya ternyata internet duluan, begitu. Uhum. Sehingga uhum. orang mau ke sana ya, ya harus oleh pemerintah daerah dan bagaimana desa-desa ini punya internet. Uhum. Nah kembali ke tadi selain pemberdayaan, ini juga ternyata terkait dengan uh, mengangkat potensi desa. Jadi kita tidak boleh misalnya desa ini potensinya pertanian justru di sana harus jadi industri kecil gitu. Iya. Yeah. Jadi pariwisatanya harus pertanian itu uh -huh, begitu. Gimana uh -huh. caranya pariwisata ini tetap didorong menjadi pariwisata menjadi pariwisata yang berbasis pertanian. Misalnya pertaniannya masyarakat atau wisatawannya bisa ikut bertani di sana, belajar bertani, belajar uh, memanen misalnya atau menikmati produknya. Ada olahan produknya yang dijual sebagai oleh-oleh uh, buat wisatawan. Jadi betul-betul basisnya. Okay. Termasuk misalnya kalau basis uh, desanya itu adalah desa Uh, yang punya hutan ya harus hutan ya, wisatanya ya, ya, jangan ya. dipaksakan berubah menjadi uh, dibangun di sana tempat uh, waterboom ya. ya itu kan berlawanan harusnya kalau hutan betul-betul bisa betul okay. Dan itu berdampaknya terhadap apa? Pelestarian lingkungan. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. tadi selain meningkatkan ekonomi, pemberdayaan masyarakat desa, yang ketiga adalah pelestarian lingkungan. Sudah ada apa uh, tempat-tempat desa wisata seperti pilot project yang memang nantinya akan diimplementasikan untuk menjadi desa wisata. ya kalau Jabar sudah sudah muncul ya embrio-embrio-nya. Salah satu yang paling terkenal mungkin Desa Cibuntu di Kabupaten Kuningan. Okay. Itu bisa kita lihat itu adalah kombinasi dari keindahan alam, kemudian juga uh, kesenian dan budaya dan juga beberapa aspek e, e, wisata modern ditambahkan misalnya kolam renang dan sebagainya. Jadi masyarakat desa sudah mulai memahami bahwa itu ada berbagai aspek, tapi tidak cukup di sana. Ada yang lebih canggih tapi tidak di Jawa Barat, misalnya di Jawa Tengah itu di Klaten namanya desa Ponggok. Desa Ponggok ini apa kecanggihannya? Ya Awalnya sebenarnya desa biasa, bahkan tergolong miskin begitu ya. Di tahun 2010 itu mereka masih tergolong, tergolong desa yang tertinggal. Okay. Uh, tapi kemudian ada kepala desa. Nah ya jadi kepala desa ternyata. Okay. Seperti tadi contoh di uh, Banyuwangi itu, kepala desa ini kemudian memulai untuk berubah. Untuk bertransformasi menjadi desa yang lebih baik, lebih mandiri melalui memanfaatkan potensi yang ada. Nah jadi kuciri potensi, potensi yang ada. Potensi adanya apa? Ternyata adalah uh, mata air yang membentuk sebuah situ. Nah, itulah yang kemudian diolah secara kreatif menjadi foto bawah air, menjadi video bawah air begitu. Sehingga memunculkan e, daya tarik tersendiri. Uh -huh. Nah, canggihnya mereka, mereka tidak berhenti. Desa Ponggok ini, mereka mengembangkan terus wisata sampai akhirnya mereka bisa membuat yang namanya mais. Mais itu boleh dibilang e, salah satu yang generasi e, wisata yang paling maju. Kalau dulu kita mengenal wisata alam, uh -huh. ya, itulah yang paling kita kenal. Kemudian wisata buatan. Kemudian, ada namanya kreatif tourism. Wisata kreatif, jadi misalnya kita pergi wisata, tapi kemudian kita belajar, uh, menari, belajar menggunakan alat musik tradisional. Oh, oh. Itu namanya kreatif tourism. Oh. Tapi, mais itu, itu wisata, tapi kita dapat uang. Begitu, mais itu kan singkatan dari meeting, insentif, uh, convention, dan exhibition. Jadi, misalnya sebuah kantor nih ngadain, uh, outbound, begitu kan, atau mengadakan apa namanya, eh. Uh, meeting di luar. Mm -mm, itu kan trik, ya, dapat uang. Ya, ya, Orang ya, ya. yang uh, dikirim keluar kotanya ini. <guluh> 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 Jadi berwisata. Berwisata tapi dapat uang begitu. Okay. Itulah ide itu yang kemudian ditangkap oleh Ponggok, oleh Desa Ponggok ini untuk sebagai bagian dari uh, daya tarik mereka. Jadi kalau sekarang dari mana-mana dari seluruh Indonesia datang ke Ponggok untuk belajar bagaimana menjadi desa wisata. Okay nah jadi, itu ditarik bayaran ya. begitu oleh mereka tapi memang balik lagi semuanya terhadap bagaimana kreativitas dari masing-masing individu apa khususnya seperti bapak, ya. bapak. kuncinya tadi leadership ya. Nah, ya. jadi leadership itu tadi kalau desa wisata ya tentu saja harus ada di kepala desa di tokoh hmm. desa begitu oh, ya jadi okay. tidak hanya kepala desa pada akhirnya nanti masyarakat kan ikut biasanya gitu. Oke, ini sebelum kita tutup Pak, seperti apa sih Pak memang benar-benar yang memang mungkin bisa didorong juga Bapak selaku anggota DPRD untuk benar-benar pemulihan apa mengawal program pemulihan nih, apa untuk tahun 2023 mendatang. Ya, saya tetap berharap ya pemerintah daerah itu mengambil peranan walaupun memang kalau dari segi anggaran ya kita uh, tidak akan bisa berharap banyak bahkan ketika kondisi normal pun ya tapi bukan berarti bahwa kita berdiam diri begitu. Mm -hmm. Ada program dari pusat. Yeah. Tadi e, berupa pengurangan pajak dan sebagainya bahkan bantuan untuk UMKM. Nah, seharusnya e, pemerintah daerah itu melengkapi itu. Jadi ketika misalnya satu UMKM dia mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus hadir untuk memberikan atau membantu aspek lainnya. Hmm. Misalnya apa tadi? Aspeknya adalah aspek misalnya digitalisasi, aspek e, pemasaran, oh, begitu. Promosi ya pak. Yang relatif sebenarnya hmm. tidak terlalu mahal kalau di kondisi sekarang dan tidak hmm. bukan berasal dari APBD. Hmm. Nah upaya inilah yang kemudian harus menjadi e, kegiatan yang sifatnya e, semua. Jadi tidak hanya pemerintah provinsi tapi juga kabupaten kota hmm. harus menyadari betapa bahwa kebutuhan sekarang itu ada di pasar karena pasarnya sekarang daya belinya sedang menurun. Okay. Kemudian banyak UMKM yang sudah gulung tikar. Mm -hmm. Jadi itu yang harus dibangkitkan. Jadi ketika ada gelontoran modal, ada bantuan dari pemerintah pusat, maka bantulah pasarnya gitu. Oke. Okay. Jadi itulah. Juta, Pak, ya, antep. jadi gotong royongnya di sana. Okay. Jadi tidak kemudian malah membantu modal lagi. Gitu. Benar. sinergitas cerita setara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota untuk benar-benar akhirnya bisa membantu pemulihan masyarakat Jawa Barat. Oke okay, closing apa closing statementnya Pak? Silakan. Saya berharap kita semua Raya Jawa Barat tetap optimis uh -huh. uh, dengan kondisi sekarang, tapi harus tetap menjaga protokol kesehatan dan terutama mendukung bersama program vaksinasi. Yeah. Nah, harapan saya ketika program vaksinasi ini sudah berjalan sampai lengkap, tuntas, begitu ya, masing-masing uh, orang dua kali vaksinasi, kemudian juga itu sudah menyebar ke seluruh Jawa Barat. Uh -huh kalau kondisi sekarang kan Bandung sudah tinggi tapi di kabupaten yang lain belum ya. Uh -huh. Nah, saya berharap semuanya merata begitu. Yeah. Jadi tidak hanya masing-masing dua kali tapi juga merata. Nah ini yang akan menjadi momentum kita bersama modal kita bersama untuk kembali ke kondisi yang normal, untuk kembali hmm. menggerakkan ekonomi, hmm. menciptakan kemajuan, hmm. begitu dan punya mimpi-mimpi, bersama untuk membangun Jawa Barat yang lebih baik, yang lebih sejahtera. Oke, itu harapan kita semua, Pak. Karena memang tentu saja harapan kita untuk tahun 2020 yang datang. Selain pandemi yang memang uh, kita akhirnya harus beradaptasi, be apa uh, mungkin lebih uh, bisa menerima ya pak ya e, bagaimana kondisi dan situasi saat ini. Namun kita juga harus bisa juga membantu bagaimana program-program pemerintah untuk pemulihan ekonomi Jawa Barat bisa berjalan dengan secara maksimal. ini semoga saja e, dialog kita bisa bermanfaat pak untuk masyarakat Jawa Barat tetap e, saja mematuhi protokol kesehatan. air kata, bisa saya para Pumtas dan juga bapak Yunandar Eka Perwira pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai jumpa.